Pemirsa, banjir bandang akibat sungai meluap menyebabkan sejumlah rumah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan rusak berat dan roboh. Banjir juga menyebabkan seorang balita 4 tahun yang tengah bermain hanyut terbawa derasnya air. Kondisi saat ini pagi, subuh. Akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir bandang menerjang rumah warga di Kelurahan Wirakarya dan Karya Bakti, Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Akibat peristiwa ini, 3 rumah warga yang berada di pinggir sungai rusak parah dan roboh. Terdata ada 321 rumah warga yang terdampak banjir bandang di 3 kecamatan di Kota Lubuk Linggau dan 10 diantaranya rusak berat dan roboh. Banjir kali ini merupakan banjir terparah akibat anak sungai tidak mampu menampung volume air yang tinggi. Warga berharap pemerintah segera membuat tanggul untuk mengantisipasi banjir akibat sungai meluap. Mohon dibantu. Bantunya gitu. Dalam bentuk apa, Ibu? Kalau bantu ya, mak mana lah ya, aku ini tidak berani ngomong terang-terangan. Atau minta beronjongnya dilanjutkan? Ya, itu ya, nomor satu itu kan, nomor satu beronjong ini kan. Kalau di ngelap belakang, aku kan lah gugur temen tanah itu kan. Banjir bandang juga mengakibatkan seorang balita berusia 4 tahun hanyut. Saat kejadian, korban sedang bermain bersama kakaknya di pinggir sungai. Itu tuh mandi ya? Dia tuh kak nyari ikan pak, nyari ikan ke bawah, mungkin terpleset dia tuh nih kakak. Dia nih nak mal, mesti ke dia, bantu ke dia. Bukan ini terpleset terus hanyut bu? Iya. Hingga kini korban belum ditemukan dan petugas gabungan masih menyisir sungai guna mencari korban. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.